akan membawakan presentasi yang bertema flora and fauna dengan judul sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya kami kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Baik, presentasi yang pertama ada Aulia Fatiha yang berperan sebagai harimau. Dan yang kedua ada Adi Rosita yang berperan sebagai kelinci. Ketiga ada Nurul Ilada yang berperan sebagai kelinci. Thank you.
Sel induk mikrosflora membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrosflora haploid. Setiap hal mikrosis setiap sel mikrosflora haploid akan membelah secara mitosis dan menghasilkan dua inti, yaitu inti generatif dan inti vegetatif. Ketika bunga sudah dewasa, ruang sari akan pecah dan sari akan keluar dan jatuh di atas kepala kucing. Tiga sel yang terdapat di kutub antipoda disebut sel-sel antipoda. Tiga sel yang terdapat pada kutub mikrofil terdiri atas satu sel telur dan dua sel sinensis. B. Penyerbukan pada tumbuhan terbiji. Peristiwa jatuhnya atau menempelnya sel sari di atas kepala kucing disebut penyerbukan atau polinasi. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, dan penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan autogami terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga. Geitonogami terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang berada pada satu tumbuhan. Dan alogami terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang terdapat pada tumbuhan lain yang sejenis. Hormon merupakan senyawa organ
sekitar 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Tumbuhan tidak tumbuh pada suhu kurang dari 0 derajat dan lebih dari 40 derajat Celcius. Kelembapan. Kelembapan menunjukkan kandungan air di tanah dan udara. Cahaya. Cahaya matahari sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan makanan yang dapat digunakan untuk mendapatkan energi dan membangun tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap dapat mengalami emulasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada langsung saja yang kelima, Haji Pak. Waktu dan tempat kami persilakan. Sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Induk jantan mengeluarkan sel-sel plasma
sperma melanopsis sel-sel telur berada di sehingga terjadi pembuahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Fadila. Langsung saja yang ke nomor 7 ada Aura Dwi Ramadhani yang berkata. Pertumbuhan bersifat irreversibel sehingga makhluk hidup yang dulu tidak dapat kembali ke ukuran semula. Terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut metamorfosis. Metamorfosis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perkembangan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat dualitas. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Tahapan metamorfosis kupu-kupu mulai dari telur, larva, pupa atau kokok, imago atau dewasa. Katak mengalami metamorfosis mulai dari telur, berkaki, kata muda, kata dewasa. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang sama tetapi ukuran yang berbeda pada fase-fase metamorfosis. Contohnya adalah belalang dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis mulai dari telur, nimfa, imago, nimfa adalah hewan muda yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan serangga dewasa, tetapi memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dari dan alat reproduksinya belum berkembang sempurna. Baiknya diputusin. Baik, terima kasih kepada Aura. Saudara yang terakhir ada sosok dari waktu kami kalau kami persilakan. Baik, terima kasih. Cek kemampuan dan pembelahan sel. Reproduksi generasi panel dan reproduksi seksual merupakan suatu cara reproduksi melalui pelamaran sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Mulai dari evolusi robot sel 1 sampai dengan 2 terbunga dan hewan vertebrata tetrata melakukan cara reproduksi ini. Salah satu cara penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan dari genetik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk terdapat pada sebuah bagian sel yang bernama kromosom. 1. Kromosom dan pembelahan sel. Pertumbuhan dan perkembangan organisme hasil reproduksi seksual diawali dengan terbentuknya zigot. Bentuk zigot seluruh organisme sama. Hal ini dikarenakan keturunannya selalu mempunyai sifat yang tidak identik dengan induknya. Setiap organisme memiliki dua set kromosom diploid, hanya gamet, jantan, dan betina yang diserahkan kromosom haploid. Walaupun setiap organisme memiliki dua set kromosom, jumlah total kromosom pada setiap organisme berbeda. Perkembangan juga tinggal menjadi pencipta sel karena sel-sel terbagi melalui dua cara, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Jadi, jika sel itu memiliki 16 kromosom, sel anaknya juga memiliki 16 kromosom. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar disebabkan adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Meiosis merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis terjadi ketika